Aku punya, aku kerja spa buang bulu. So bila lelaki dia dengar aku kerja spa, dia orang ni macam ada satu pemikiran yang kotor sikit kot kat aku. Aku pun cakap lah, eh kenapa cik cabut cabut seluar ni? Aku kesal, aku cakap lah aku tak nak buat. Lepas tu dia orang semua macam buat, aku tak tahu. Dia orang cakap macam buat je lah, dah kerja macam tu. And then dapat tahu lagi yang dia orang ni adalah geng-geng custom sebenarnya. Seorang wanita yang juga bekas pekerja spa berkongsi pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya. Antara pengalaman tersebut adalah, beliau pernah diganggu oleh geng custom ketika wanita ini sedang menjalankan tugas. Dia ceritakan cerita, aku ni waktu bujang dulu, aku pernahlah kerja spa, tapi bukanlah spa yang urut-urut tu. Aku punya, aku kerja spa buang bulu, yang waxing, yang buat laser, aku terapis dekat situ. So, nak dijadikan cerita, satu hari tu aku ada customer lelaki. So, aku ni dah biasa dah dapat customer lelaki. Biasanya customer lelaki ni dia akan buang bulu ketiak, buang misai, buang janggut, buat laser sebagainya kat muka, kat ketiak, apa semua. Tapi aku tak pernah lagi dapat customer lelaki nak buat dekat bahagian lain. So, aku dapat job, aku tengok kertas aku, dia kata nak buat buang bulu ketiak je. So, aku panggil customer aku masuk, masuk dalam therapist room. Aku cakap kat dia, cik baring dulu eh, nanti saya masuk balik. Aku pun keluar. Lepas tu aku masuk balik, aku tengok dia dah pakai tuala. Aku macam pelik lah, kau ni nak buang bulu ketiak, kenapa kau pakai tuala kan? Lepas tu aku pun cakap lah, eh kenapa cik cabut cabut seluar ni? Aku cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, saya nak buang bulu dekat bahagian peha, dekat tepi-tepi ni. Dia tunjuk lah dekat tepi, tepi kemaluan dia tu, dekat tepi-tepi ni. Dia cakap macam tu dia nak buat. Aku pun macam pelik, mana ada dalam job aku kena buat peha kan? So aku pun cakap dekat, aku keluar, aku pun cakap kat receptionist, kenapa pula dia ni cakap nak buat kat peha ni? Lepas tu receptionist cakap, dah kalau dia nak buat, buat je lah. Macam tu. Dia orang macam tak, kau faham tak? Aku yang aku kat situ, aku je yang tak pakai tudung tau. Semua orang pakai tudung kat situ, tapi aku je yang rasa benda tu bodoh untuk aku buat. So aku cakap lah, aku tak nak buat. Lepas tu diorang semua macam buat-buat tak tahu. Diorang cakap macam buat je lah, dah kerja macam tu. Padahal aku rasa, aku yang tak pakai tudung ni boleh tahu benda tu aku tak boleh nak buat, okay? Lepas tu aku pun cakap, call HQ. Okay, saya ambil je. Aku cakap, call HQ. Lepas tu, call lah HQ. Lepas tu HQ pun suruh buat. Aku macam, lah, masalahnya mamat tu aku tahu, aku tengok daripada gayu pun memang gatal. So aku macam, bila HQ suruh tu aku tak nak. Aku cakap tak apalah, aku memang tak nak buat. So kalau macam kalau dia nak suruh aku berhenti pun, aku nak berhenti sebab aku tak nak buat peha lelaki. Aku geli no. Lepas tu aku pun aku cakap aku tak nak lah kat HQ. Lepas tu HQ cakap, HQ minta details pelanggan tu lah. Lepas tu kita orang bagi. Rupanya bila diorang check, pelanggan lelaki tu sebenarnya dia memang pernah buat sexual harassment dekat cawangan yang dekat tempat lain lah, cawangan lain dia pernah buat dah sexual harassment tu. Dia pernah macam dia bawa bini dia sekali dekat tempat tu. Lepas tu dia boleh melang dekat dalam bilik terapis tu. Masa terapis tu tengah buat kerja dia, tengah buang bulu ketiak, tiba-tiba sambung aku tak ada mention tau. Aku tak ada mention dekat mana aku kerja. So siapa yang tahu tu tahu je lah. So aku tak ada mention. Tapi cerita tu, bila kita orang dapat tahu sebenarnya lelaki tu dia dah pernah dah kantoi buat sexual harassment dekat cawangan lain. Masa dia buat tu, dia bawa isteri dia sekali. Isteri dia tengah sarat mengandung masa tu ya, and dia buat perangai masa tu memang memalukan sangat. Aku rasa macam bodohnya kau, apalah masalah kau nak buat benda macam tu dekat terapis kat situ. And benda yang dia buat tu kan, dia tu kan, staff dekat situ cerita kat aku yang masa dia tu, air dia tu keluar masa tu pancut dekat staff tu lah. Terkenalah kat staff tu. Sampai macam tu sekali. Sebab lepas tu staff tu macam terkejut dan menjerit. Lepas tu kantoi lah kat situ. Lepas tu memang dia dah kena halau, kena ban daripada pergi kat situ. So dia datang dekat cawangan kita orang. Aku pun tak tahu macam mana sistem tu. Mungkin dia tak minta IC kot. So dia minta nama dengan nombor telefon je. Mungkin orang tu tipu nama dia, tipu nombor telefon dia ke apa semua tu aku tak tahu. Sebab aku bukan receptionist, aku cuma terapi sahaja. Dan bila kita orang dah
Bila aku pun masuk, aku cakap cik kena keluar, cik tak boleh ni. Dan dia terus keluar. Maksudnya memang betul, dia dah pernah buat perangai dekat cawangan lain. So dia tahu dia mana salah. Kalau tak, kenapa dia nak, dia tak marah langsung kan? Dia macam tahu yang dia salah. Lepas tu dia terus keluar, dia terus blah daripada spa tu. And then masa dia keluar tu, ada ramai lelaki kat luar tu, macam kawan-kawan dia, geng-geng dia tu tunggu dia dekat luar. So aku macam tak tahu, memang diorang ni berpakat ke nak buat perangai macam tu. And then dapat tahu lagi yang diorang ni adalah geng-geng custom sebenarnya. Sangat menakutkan ya cerita ni. Aku takut. Masa aku kena tu, aku macam first time kena macam tu. So aku dah bore tau. Aku rasa macam berdegu-degu jantung aku. Pasal aku rasa macam nak marah dekat geng-geng kerja aku sekali, dekat HQ. Sebab at first place pun aku rasa macam tak elok lah kalau kita buat untuk lelaki, walaupun dia nak minta kat peha kan. Tapi nak buat macam mana? No, kita ni terapi saja. So kita ni kena buat kerja kita lah sepatutnya. Tapi macam tu lah. Tapi aku ada, sebab aku ni kerja spa. So bila lelaki dia dengar aku kerja spa, dia orang ni macam ada satu pemikiran yang kotor sikit kot kat aku. Sebab aku ada juga pengalaman aku naik Maxim, aku kena harass. Yang tu nantilah aku cerita. So macam itulah cerita dia. So memang terbukti betul yang dia tu memang berniat untuk membuat sesuatu dekat aku. Tapi no, kita lagi bijak wak.